tanpa Malang. Bagus sekali kan? Jangan lupa ya subscribe gratis. Halo teman-teman, selamat pagi ya. Jumpa kembali di channel saya, channel info YouTube ya. Kali ini saya ada di Kota Slawi. Ini kalau nggak salah tadi habis lewat tol, keluar tol Slawi exit, ini mau menuju ke Banjarnegara ya. Sayang untuk dilewatkan nih, jalanannya lumayan bagus pemandangannya ya. Simak video saya ya. Oke, nih pemandangannya lumayan bagus nih teman-teman. Hari ini pagi-pagi sekali nih teman-teman, jam 7 ya. Nah, pemandangannya bagus nih teman-teman. Gak tahu ini pegunungan apa ini. Pokoknya ini kalau nggak salah di daerah Slawi. Sayang kalau nggak saya videoin. Jadi saya dokumentasi aja. Siapa tahu kalian terhibur. Ini kebun jagung nih kanan teman-teman. Nanjak, nanjak, turunan, belok. Teman-teman, oh, ada jalanan rusak. Ini apaan sih yang ganggu ini? Aduh, jalan rusak teman-teman. Ini satu arah. Tuh lihat pemandangannya, bagus sekali tuh kelilingnya. Kanan kiri ditanamin jagung ini. Tahu ini teman-teman, silo ini ngadep matahari, kelihatan gak ya? Mudah-mudahan sih kelihatan. Wah, nanjak ini teman-teman. Saya sarankan kalau manual ya gigi 2 cukup sih, gigi 3 ya. Silau nih, ada matahari teman-teman. Nggak tahu ini ya, pagi-pagi banget. Kelihatan apa enggak ya? Kanan kiri jurang ya teman, jadi harus hati-hati ini ekstra. Jalanannya dua arah. Berkelok-kelok.
udaranya dingin sekali teman-teman. Ini daerah pegunungan nih, makanya dingin. Silau. Pelan-pelan ya kalau mau nyalip ini, karena jalanannya banyak lika-liku, naik turun. Di depan ada jalan rusak itu, searah lagi nih. Sayang dilewatkan. Tahun ini banyak yang longsor ini kali. Tahun-tahun kemarin belum ada. Banyak yang rusak. Cuman halus teman-teman jalannya. Turun, belok, mantap. Ekstra waspada. Crystal New 15.000, nggak tahu tuh. Anak sekolah itu teman-teman, lihat nih. Nggak tahu mau kemah ini bawa tongkat. Gunung ini gunung apa ya? Saya nggak tahu nih. Ntar kalau ini saya cari tahu, saya tulis di video ya. Ini gunung apa ini? Daerah Selawi. Anak sekolah mau jalan. Masuk jam berapa? Jam segini baru jalan, jam 7. Oh, depan kelihatan nggak ya teman-teman pegunungan, no? Mudah-mudahan sih kelihatan. Was, kalau nyalip depan ada truk, harus benar-benar kita lihat dari arah berlawanan karena jalanannya berbelok-belok. Pastikan aman sebelum mendahului. Aman. Oh, bagus banget teman-teman, jalurnya hijau kanan kiri. Ini Yayasan Pondok Padasari. Thank you.
bagus banget ini. Sebelah kanan pohon jati, kanan kiri deh, yang sebelah kanan udah agak tinggi, yang sebelah kiri jagung ini sekarang. Ini nanjak teman-teman, nggak tahu ini kalau di video kelihatan nggak ya? Kelihatan nanjak maksudnya. Silo ini sekarang turun. Rem harus dalam keadaan bagus karena naik turun. Silo. Pelan-pelan teman-teman, yang penting alon-alon, penting kelakon, selamat sampai tujuan, amin. Oh, depan no, lihat teman-teman, nanjak no, kelihatan nggak ya? Belok, nanjak, oh, harus gigi dua ganti. Lanjut. Kalau nggak kuat tambahin dedek. Ini metik teman-teman, mobil metik. Gigi 2 maksudnya bukan kalau manual ya. Gigi 2 yang tanjakan agak tanjakan dikit. Oh, sebelah kanan, no, lihat pemandangannya bagus banget. Masih ini, masih kanan kiri, masih tanaman jagung ini, nggak tahu nih. Ini dikelola perhutani atau setempat atau gimana ya? Nanti jatuh, nanti aja duduknya kalau udah selesai ya. Kamu jatuh, mau berdiri. Susunya taruh dulu sini, biar nggak tumpah. Awas, dedek, ini banyak liku-liku. Ntar kamu goyang kanan goyang kiri loh. Hutan jati. Nih jalan rusak lagi nih teman-teman. Kita berbagi. Oke bos. Ini jalanan banyak yang ambles ini teman-teman. Udah 3 tempat ini tadi nih, 3 titik. Masih ada nggak ya Rajan? Kalau nggak ada, tasku ada. Waduh, silau banget ini. Awas, ini jalanannya. Ini jalanannya miring ini. Teman-teman ambles. Gigi 2 teman-teman. Gigi 2 dalam arti manual ya. Yang manual, metik. Salah. Wah, pohon kiri apa itu? Pohon jawar apa-apa tuh? Hutan ini teman-teman, hutan kiri, hutan. Tas salib teman-teman, mobil baknya minggir.
makan dalam keadaan aman. Jangan lupa selalu berdoa. Truk, hati-hati, banyak truk juga ini. Pelan-pelan ya teman-teman. Dari Jakarta ke Banjarnegara, kalau ngikutin map dilewatin sini nih teman-teman. Jadi keluar tol exit Slawi, lewatnya sini. Kalau nggak ngikutin map, saya nggak tahu jalannya, takut salah. Ada rambu petunjuk tuh, lampu merah kuning, hati-hati rawan kecelakaan ya. Nanjak. Belok nanjak ini. Ada kembang telai pitik itu kalau di kampung namanya, kuning-kuning. Kameranya jalan ya teman-teman. Ntar sia-sia lagi nggak jalan. Ada mbah tuwek-tuwek. Herbisida gempur. Apa tuh ya? Bebas denda pajak, bayar sekarang. Bapenda Kabupaten Tegal. Oh, Kabupaten Tegal ini teman-teman. Masuk Kabupaten Tegal, udah, berarti udah kelewat Slawi ini kali ya. Pokoknya saya nggak tahu arah daerah mana ini teman-teman ya. Pokoknya mau ke Banjar aja. Ini sayang nggak saya videoin. Ntar kalau tahu saya tulis di video. Tuh, Lebak Wangi, kantor kepala desa Lebak Wangi, daerah mana tuh? Ada geraji mesin ini motor, bawa geraji mesin. Buat gergaji kayu ini. Hati-hati, Pak. Mas, ini bisa. Anak saya nih teman-teman, kelihatan nggak ya? Lagi ngutik-ngutik radio. Kamu ngapain, Dek? BPTD Jatinegara, jalan raya. Apa tadi nggak sempat baca? Silau. Tahu ini udah kelihatan, tapi masih ada lagi nih.
Silau ini, teman-teman. Pecel lele, warung lesehan Bang Amin. Belah kanan ada pom bensin. Tahu-tahu tadi harus mampir soalnya tadi pom bensin lupa. Ngomong aja itu, kamu nggak ngeliat itu sama oleh-oleh kan? Kamu yang fokus. Nih Randu Dongkal lurus, Purbalingga lurus, pemancar TV objek wisata Guci kanan. Dulu pernah teman-teman lewat Guci, bagus pemandangannya. Pasar, hati-hati. Bapak-bapak bawa motor kalau di kampung nengah, teman-teman. Alon tapi nengah. Yes, wes. Iya, arepe. Kabupaten Tegal ini, Jatinegara, Kabupaten Tegal, Kecamatan Jatinegara, kayak di Jakarta, Jatinegara. Belok. Wow, titik. Ini ada sekolah nih teman-teman, SMP Negeri 1 Jatinegara. Lon-lon, penting kelakon. Lagi jalannya lika-liku. Universitas Pancasila, tadi ada pelang. Kabupaten Tegal menerima pendaftaran. Liku-liku nih teman-teman jalanannya, masih ngelewatin gunung ini. Ya 90 derajat apa tadi ya nikungnya, hampir malahan. Kanan ini tebing nih teman-teman, hati-hati ya. Dan nikung tebing ini, agak menurun sedikit ini. Ini pohon gede. Belah kiri jurang, belah kanan tebing. Belok ini 90 derajat ada nih kali. Oh tuh gunung tuh teman-teman. Ini lewatin gunung ini teman-teman. Kalau di map tulisannya Jalan Jenderal Sudirman. Nggak bisa kok nyetir nanti. Nah itu gunung itu teman-teman. Pendaftaran online. Menerima santri siswa baru Islam. Tuh gunung nih teman-teman. Jalan provinsi, ruas jalan Randu Dongkal.
Ntar teman-teman saya salip ini mobil ya, biar enggak pemandangannya biar los. Nikung nih teman-teman, 270 derajat ya. Bambu kuning Muminah. Waduh silo nih. Mudah-mudahan videonya enggak gelap. Nanjak teman-teman, harus gigi dua ini. Gigi dua mobil matic ya, bukan manual ya. Kalau manual waktu itu pernah gigi dua kalau salah ya. Iya sama kali. Tahu udah lupa saya. Saya seneng banget ini liku-liku jalanannya, goyang-goyang. Hati-hati teman-teman kiri. Nih belok lagi nih, berapa derajat? Coba tebak, tulis di kolom komentar. Wush, kiri kanan belok. Kanan hutan bambu. Kalau malam gelap ini. Pernah teman-teman lewat sini gelap-gelap, malam-malam sepi. Meskipun ya tetap ada kendaraan. Ini ya, ada orang mau bangun apa-apa ya, bata. Hilda menjual Jalan Raya Warung. Penting teman-teman. Ini saya ngomong terus biar kebaca sama Google Map ya teman-teman. Biar nggak kelihatan sepi gitu videonya. Biar buat kata Mas Niko saya ini Mas Niko, video Mas Niko. Katanya biar kebaca Google. Buat jadi kunci gitulah, apa namanya, pencarian Google. Buat jadi kata kunci di pencarian Google biar gampang ditemukan videonya katanya. Dusun Bangkeng, RT Desa Mereng. Ada ATM BRI Link. Ntar videonya saya selesaiin kalau udah selesai di tikungan gunung-gunung ya teman-teman. Biar nggak terlalu panjang. Alfamart belah kiri. Nah, Indomart. Nah, ada Rambu ke kiri, Randu Dongkal ke lurus, Moga Pulau Sari ke kanan, kantor camat Warung Pink. Kita ke kiri, mapnya nyuruh ke kiri ya, ada lampu merah ke kiri, belok ke terus. Thank you.
Aduh, baru terlapor ini. Pasar lagi teman-teman, pasar tradisional, rame, pelan-pelan. Karena orang-orang sini nyetirnya beda sama orang Jakarta. Gaya nyetirnya pasti beda orang kampung sama orang Jakarta. Di sini kalau kita nyebrang itu harus benar-benar kosong teman-teman. Kalau nggak kosong ya lurus terus. Motor, mobil lurus terus, jalan terus. Kalau di Jakarta kan enggak ada orang nyebrang, dia pelan. Nyuruh nyebrang dulu. Kalau di sini enggak, teman-teman. Beda daerah mungkin beda gaya berkendara. Kali. Depan ada plat B juga ini dari Jakarta itu berarti. Mobil Fortuner. Ini ada angkotnya teman-teman, angkot warna kuning ini. Tuh. Ini warung pink, jurusan warung pink. Mana saya nggak juga nggak tahu. Tandu dongkal warung pink, angkot warna kuning. Warung itu tempat makanan, pring itu bahasa Indonesianya bambu. Jadi warung bambu. Kita berhenti di pom bensin yang kayak biasa di Alfamart. Kencing dulu. Masih jauh nggak ya? Teman-teman, kalau di sini kan tengah tuh, bapak-bapak, bukan tengah banget. Karena mungkin karena jalanannya relatif kosong. Kecepatan 450 km ini, teman-teman. Standar lah 40 sampai 60 ini, rata-rata 50 km per jam. Jangan kenceng-kenceng, jalannya berliku-liku. Duduk aja yuk. Mau pegang ini ya. Apa yang ini ada deh pegang. Apa yang ini deh. Ada orang sepeda ini, sepedaan. Sepedaan juga. Ini pom bensin mana ya? Apa yang kayak biasanya ini ya? Bentar. Bener nggak ya? Saya lihat ini, buat kencing ini teman-teman. Saya mampir dulu. Oh tutup. Masih pagi. Oh bukan pom bensin yang biasa saya berhenti. Pom bensin baru kali itu. Dulu tahun lalu belum ada itu.
depan ada bapak-bapak ini bawa apa ya? Ikutin map kurang lebih 6 sampai 7 jam teman-teman kalau nggak istirahat, kalau waktu yang ada di map, karena saya tidur dulu lama. Harusnya kalau ngikutin map malam berangkat jam 9 sampai jam 4, jam 3, jam 4 ini belum nyampe Banjarnegara terminal Merica, karena tidur dulu semalam, ngantuk banget dari jam 12 sampai jam 4. Rencana mau jalan jam 2, istirahat sejam 2 jam. Saya ketiduran. Tanaman apa tuh kanannya? Didik. Belah kanan gunung ya teman-teman. Gunung apa itu? Slamet apa ya? Bupati Pemalang. Loh ini udah Pemalang ini. Tadi udah lewat Tegal ini, masuk Pemalang ini kelihatan teman-teman. Tadi ada calon Bupati Malang, berarti ada pemilihan. Tuh, Agus Sukoco, Bupati Pemalang, calon. Ada rambu itu, kalau lurus Randu Dongkal, kiri Bantar Bolang, Pemalang Kota. Oh iya, Pemalang nih teman-teman. Bambang, calon Bupati Pemalang juga. Mau ada pemilihan kepala daerah. Gordon apa tuh? Ada rambu Pemalang kiri, Purwokerto kiri, ke kanan Moga, Pulau Sari, Guci. Kita ke kiri. Ada pertigaan teman-teman, ke kanan ke Guci, Pemalang kiri, kota. Pom kan itu habis pom. Pomnya ntar jangan-jangan udah nggak ada lagi.
apa yang benar tadi. Tahu nih, ngelewatin jalan dulu kok sayang sama apa enggak ya? Kita disuruh ke kanan, teman-teman. Ke kanan ke Purbalingga. Lurus Pemalang Semarang. Kita ke arah Purbalingga. Itu ada wisata juga, Pantai Weduri lurus. Telaga Silating Curug Bengkawah kanan. Kita ke arah Purbalingga. Silau. Jangan lu. Kamu gua cekat-cekat nanti masih dekat aman. Ya, hijau teman-teman, lanjut jalan. Sarah ini plat B Fortuner ini ke kanan juga dia. Ya. Nih, ambil lagi tuh kotor. Nih. Anda mau masuki jalan provinsi. Depan, Dek. Pemandangannya bagus ini teman-teman. Ini kota mana ya? Randu Dongkal apa ya? Kecamatan apa kota? Ini Randu Dongkal. Kecamatan Randu Dongkal ya. Depan kelihatannya gunung. Ini pusat kotanya ini kali teman-teman. Randu Dongkal. Lihatin dong weh. Ini parkirnya susah juga. Belah kanan ada bangunan, mau dibikin apa tuh? Pasar Randu Dongkal. Belah kanan ada pasar rehab. Oh ini pasar teman-teman. Lagi di rehab atau di renovasi. Kami ada. Toko be, beli oleh-oleh. Terminal Randu Dongkal, no sebelah kanan. Warung makan Anyar Umi Randu Dongkal. Kita ke kanan, ke kiri nggak tahu, itu nggak ada plangnya. Aku seneng banget sih, Dek. Mau aja pusing, Dek. Belok ini, teman-teman. Belokan. Lestari Mebel Randu Dongkal. Ini agak nanjak dikit nih teman-teman. Belah kanan sawah. Lagi panen. Curug Bengkawan Telaga Silating. Arah sini nih Telaga Silating Curug Bengkawan. Hati-hati, tikungan tajam. Di depan ada tikungan tajam teman-teman. Hati-hati. Udah gitu nanjak ini teman-teman. Tuh ada pohon gede.
Pohon asem ini teman-teman, banyak ini. SMK NU 1 Belik. Hati-hati teman-teman, ini belokan. Kelihatannya di depan nih pom bensinnya, apa ya, yang biasa saya istirahat. Agus Eko, calon Bupati Pemalang. Gunung ya teman-teman, tuh pemandangannya gunung, bagus, sejuk, bagus sekali. Jalanannya mulus, sepi, nggak terlalu ramai. Udara dingin, sejuk, seger. Jalur Selawi, Tegal, Pemalang, udara sejuk, dingin, seger, mulus. Nanjak teman-teman, depan nanjak belok ini, jalur nanjak terus ini teman-teman. Nanti lagi Fortuner yang tadi udah ketinggalan, ini ketemu lagi, ngikutin mobil bak yang lama. Pelan-pelan teman-teman, ini di depan pom bensin bukan ya, ntar nih pom bensin lagi.
Hati-hati teman-teman, kalau mau nyalip pastikan kondisi kosong. Terus pindahkan gigi rendah biar kuat, apalagi nanjak. Nanjak belok. Pindahkan gigi rendah. Nanjak banget nih teman-teman. Belok gigi 2 ini udah cukup. Bagus ya, Dek? Seru ya, Dek? Nanjak ini teman-teman, cuman nggak curam, cuman jalurnya nanjak terus. Hati-hati, depan ada truk melambat. Harus hati-hati, depan truk melambat, tanjakan. Kita mau mendahului tapi belokan. Depan ada mobil nggak ya? Mau mendahului. Ada mobil teman-teman. Pas. Ada mobil teman-teman. Terus hati-hati. Pastikan kondisi. Truk teman-teman, melambat ini truk, nanjak sama bis engkel depan, jadi harus hati-hati ya. Mau nalip ini tanjakan sama tikungan, jadi harus benar-benar pastikan kosong, jangan buru-buru. Nah ini dari arah sana ada bis juga kan. Ada mobil teman-teman, nggak taunya pelan-pelan. Belokan ya teman-teman, tanjakan dan belokan. Main gigi ya teman-teman, harus pinter-pinter main gigi ini. Belok dan nanjak. Jangan lupa sekali-kali ngebel kalau tikungan tajam nggak kelihatan dari arah berlawanan. Nanti kalau videonya terlalu panjang, saya bagi dua teman-teman ya. Jadi ada part 1 dan part 2. Mungkin kalau kepanjangan sekali. Intinya ini jalur Selawi, Tegal, Pemalang.
tanjakannya belum terlalu begitu tajam ini. Ntar lewat Temanggung tajam banget ini tanjakannya. Tajam tanjakan ini, ada mbak-mbak jalan kaki naik gojek ini, helmnya deh, motornya nggak tahu itu, motornya di atas ini gojek, kenapa tadi itu jalan kaki ini nggak kuat apa ya motornya. Waduh, gunung itu teman-teman, ada tulisan Pemalang, bagus sekali kan. Sempat kelihatan kayak tadi ya, ini karena tikungan nih. Nah itu ada tulisan Pemalang, kelihatan gak ya teman-teman di atas itu, gede itu kalau mendekat. Nah ini pom bensin yang biasa saya berhenti nih teman-teman, videonya saya akhiri di sini ya teman-teman, saya istirahat dulu ini, buat kencing. Biasa saya kalau lewat sini selalu mampir pom bensin sini, airnya dingin sekali ini. Saya istirahat, bukan ngisi bensin. Kencing doang teman-teman, nggak lama mungkin nanti.